Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman kita semua. Semoga teman-teman sehat selalu, tetap semangat. Iklan serek. Nah, video kali ini saya mau membahas Etios Liva tahun 2013 yang kemarin sempat ramai. Alhamdulillah sekarang juga peminatnya juga masih aja ada di harga 50 juta. Mobil ini harganya 50 juta pas tanpa ada embel-embel tambahan sedikit pun. Kondisi unitnya seperti ini, insya Allah sehat, dan suratnya kuning, masih atas nama PT, di luar cabut berkas dan ongkos kirim. Ini pesanan saudara kita dari Balikpapan kalau nggak salah. Warnanya orange sebenarnya nih, apa ya, Brio kalau nggak salah. Velgnya standar 15 OM, bannya insya Allah masih layak pakai, standar aja pokoknya. Di cup sama spion sama roofnya warnanya minta hitam biar ada perbedaan. Kalau semuanya orange saya rasa juga kurang bagus juga, kalau di hitam seperti ini kan cakep. Ingat, saya tak foto ni dulu. Loh, apa sih? Kita keliling-keliling dulu. Kita lihat apakah bagus, apakah jelek. Kita lihat kan dari jauhan. Kita sekarang lihatnya dari dekat. Kualitas ya seperti ini. Harga 50 juta. Ini bannya. Spionnya warnanya hitam sama kayak roofnya. Kaca film dapat. Bagian samping seperti ini ya. Ini saya bikin video siang bolong. Sore-sore sih. Biar jelas. Kalau ada yang belang, ada yang kurang rapi biar jelas. Ini body kitnya pakai punya nih Galaxy, Vios Galaxy, cuma kita kawinkan, kita adopsi ke Etios, jadinya juga seperti ini ya kan. Jadi kan beda, kalau kemarin-kemarin kan polos, kalau ini enggak. Nah, cuma kurangnya lagi itu lampu mata kucing. Sebenarnya kalau bisa ditambah itu lebih cakep lagi, cuma kalau ditambah merusak bumper lamanya, jadi menurut saya enggak usah ditambah lah. Spionnya gini aja. Ya kan? Cakep ya, Rek. 50 juta loh, Rek, yang ini. Dan saya juga reviewnya ini cukup di samping gubuk aja biar enggak jauh-jauh. Mobil ini sudah dites, sudah dipakai di lewat di tol. Jadi insya Allah aman. Nih. Oke ya. Sama sih tampak samping. Bentar. Lah, yo, menurut saya nggak perlu aku jelasin panjang lebar seperti biasanya, karena memang paket 50 juta ini dari kemarin-kemarin kan sudah banyak yang sudah diterima customer dan sudah dipakai. Terus dapatnya apa aja kan sudah di video kemarin sudah saya jelaskan. Nih. Kita masuk ke bagian dalam. Tak nyepot sandal korek. Kita starter ini dari salon bersih.
kita lihat kilometernya berapa. Tutupin. AC kita hidupin sambil ngetes. Kilometernya di 110. Kalau kita mau cari kilometer yang di bawah 100 itu sudah gak ada, sudah susah karena sudah dibeli yang pembeli dulu-dulu. Head unit dapat, power window, central lock, alarm dapat, setirnya seperti ini, interiornya ya seperti ini karena choknya juga alhamdulillah layak pakai. Enggak rusak yo. Atapnya juga bersih. Lampunya hidup. AC-nya dingin. Kita lihat di bagian mesin. Oke, sandal kota cepat, sandal mahal ini. Apinya baru. Di bagian mesinnya sudah disalon juga, sudah dibersihkan. Sudah dites, insya Allah aman. Paling nanti mobil ini perbaikan dalam waktu dekat, dalam 1 tahun. Kalau pemakaiannya aktif, rutin, itu paling kopling. Sebenarnya koplingnya juga aman, bagus. Cuma kurang nyaman aja, kurang empuk. Gitu ya. Kita foto ini dulu deh. Nanti siapa tahu masih ada yang minat, silahkan monggo. Dengan senang hati tentunya. Kalau kemarin-kemarin bulan-bulan, mungkin 2-3 bulan kemarin kan aku belum open order segala macam lah. Sekarang alhamdulillah karena antrian sudah mulai berkurang, biar nanti teman-teman saya, saudara-saudara saya masih tetap bisa bekerja, monggo aja ya, silahkan mau pesen nih. Joknya luas, bisa buat tidur anakmu kalau pulang kampung di sini kan. Lampu belakang yang biasanya teman-teman bilang terus banyaknya pecah, meskipun nanti pecah ya tetap tak servis, aku tetap tanggung jawab, jadinya mulus kayak gini nih. Wis, itu aja lah, apalagi terus sama fog lamp. Fog lampnya dapat, kita coba hidupin. Lampunya memang kurang menarik. Lampunya hidup. Ya. Fog lampnya dapat. Wis, gitu aja, enggak perlu panjang lebar yang saya jelaskan karena menurut saya ya kayak gini aja. Dari kemarin-kemarin kan juga sudah tak jelaskan. Oke. Gitu ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, ambil baiknya. Jangan mudah terpengaruh hal-hal yang negatif, pesan saya. Dan jangan lupa menabung, biar bisa beli mobil ke saya tentunya. Mobil-mobil yes kayak gini. Mobil bosok aja lah, murah-murah aja, 1 jutaan. Terus, pesan saya lagi. Jangan berharap lebih ketika kamu beli bekas taksi. Kenapa mas? Kenapa nggak beli berharap lebih? Karena gini, ketika kamu sudah berharap lebih, wah aku beli mobil bekas taksi nih, seharga 50 juta, seharga 80 juta, wah pasti enak nih tinggal make dalam waktu jangka sekian bulan, sekian tahun nggak ada perbaikan. Tetapi setelah kamu berharap lebih itu tadi, ketika mobil sampai di kamu masih ada perbaikan, ujung-ujungnya apa? Kamu komplain kalau kamu berharap lebih. Karena itu tadi, setiap alhamdulillah dari semua customer saya, ya meskipun ada juga yang gak komplain, banyak juga yang komplain, itu ya alhamdulillah, ya sebisa saya tetap saya jalin komunikasi lah. Bukan semata-mata aku terus lepas seenak udelku, enggak. Tetap kita jaga after sales kita. Meskipun kamu yang pusing karena kamu yang mikir apalagi yang perbaikan itu, yo tetap saya berusaha.
Dan yang namanya berusaha itu bukan berarti terus setiap apa aja terus aku mau ganti rugi atau mau nanggung, ya enggak. Masa iya pentil-pentil jawaban rusak kon jalo ijal kan, ya enggak bisa. Gitu ya. Dan itu pun juga rata-rata yang banyak ini jujur. Aku jujur-jujur aja. Customer saya yang banyak komplain itu yang customer VOSG. Tetapi ya enggak semua, kalau di persentase itu kalau dilihat dari unit itu paling ya 1 2 3 orang. Bahkan ada juga yang sudah memahami VOSG itu mungkin udah unitnya seperti ini, alhamdulillah. Ada juga yang sudah memahami, ada juga yang masih belum paham, jadinya masih ya sedikit-sedikit perbaikan. Jadi gitu ya teman-teman. Tapi insya Allah untuk kedepannya kualitas saya perbaiki lah sebisa mungkin. Hal-hal yang kemarin terjadi sebisa mungkin kita coba untuk tidak terulang lagi. Yang namanya orang belajar itu tetap pasti ada salahnya. Dan yang namanya orang sukses itu nggak mungkin ujuk-ujuk mari ngono langsung berhasil, enggak. Apalagi saya orang kecil, orang dari bawah, orang istilahnya enggak duwe modal pas-pasan, cuma modal setelah modal nekat kayak gini ya namanya proses itu saya nikmati. Oke, gitu aja teman-teman. Malah saya enggak jadi ngatur, enggak jelas kayak gini. Semoga teman-teman jadi apa ya, wis. Tetap semangat lah, jangan kendor. Jangan wis menghiraukan cobaan-cobaan ketika kamu mencoba untuk berusaha. Selamat sore. Semangat selalu dalam menjalankan tugas ataupun menjalankan pekerjaan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.